Guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan instansi Kejaksaan Negeri atau Kejari, Kota Depok meluncurkan aplikasi JPN Link. Aplikasi tersebut merupakan layanan jaksa pengacara negara berbasis teknologi informasi atau TI. Kepala Kejari Kota Depok Sufari mengatakan, selama ini jaksa pengacara negara melayani secara pasif, yaitu menunggu permohonan yang masuk dari masyarakat atau stakeholder. Sekarang diubah dengan mendatangi langsung pemohon melalui aplikasi ini. Dikatakannya terdapat 5 jenis pelayanan dalam aplikasi tersebut, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan layanan hukum. Dengan layanan cepat, respon cepat, tepat, rahasianya terjamin, keamanan juga terjamin. Jadi perbedaan yang sangat menyolok itu adalah pemohon itu tidak harus ke sini, baik masyarakat secara individu maupun secara kelembagaan dari pemerintah itu tidak harus datang ke sini, bukan melarang tapi tidak harus. Kami sudah memberikan memberikan cara bentuk layanan ini berbentuk aplikasi, bisa langsung menggunakan handphonenya, mobil phone-nya yang dimiliki atau di laptopnya, dan itu bisa dilakukan tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun.